Mas. Ayo, ayo. Gelot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkejadiannya itu kisaran jam 1 malam, saya itu melihat bahwa salah satu di wilayah Pulau Bata itu makam Syekh Kuro, di mana saya bersihin Quran, yang mana Quran itu ada di posisi di belakang. Kalau kotak uang itu di depan, baskom-baskom uang itu. Akhirnya saya melihat bahwa Quran itu ternyata ada kotoran ayam, ada kotoran cicak, sehingga saya bersihin dan debu, dan saya pindahin ke depan. Dan kemudian saya beresin, saya rapiin, dan Quran-Quran yang kotor dan rusak itu saya pindahin ke baskom-baskom uang itu. Setelah itu baskom-baskom uang itu saya pindahin, kemudian saya ngepel. Pel itu semua tempat lokasi di wilayah makam. Akhirnya saya memindahkan kaca karena berat, akhirnya pecah kaca tersebut. Kaca bekas apa nggak tahu, karena melihat nggak kelihatan bagus, saya pindahin. Setelah itu saya nonton wayang golek karena saya diundang oleh keluarga besar Giriharja 3 untuk melihat pementasan wayang golek. Setelah itu saya dipanggil oleh sekdes di wilayah tersebut. Nah, kemudian setelah dipanggil, kemudian saya dipukul langsung tanpa ada sebab apapun. Saya diteriakin maling sehingga ratusan orang mukulin saya sehingga saya menjadi korban. Paling gitu. Atas kejadian ini Bapak melaporkan ke polisi atau tidak? Kemudian saya melaporkan ke polisi atas tindak pidana 170, dan kalau nggak ada polisi saya mungkin sudah mati, Pak. Sudah dipukulin oleh dan kemudian bukan hanya teriak-teriakan bakar-bakar, kita bunuh aja itu orang, pengacara itu bunuh aja. Padahal saya sudah menggunakan pakai baju banser, apa menggunakan topi banser, tapi ya nggak ditanggapi. Oh, mereka tahu bahwa ini pengacara juga? Pengacara tahu, dan kemudian saya pengacara banser juga tahu, pengacara anak yatim tahu. Gitu. Motif lainnya, Pak, barangkali yang bisa mendorong mereka melakukan pemukulan seperti itu? Motifnya itu mereka gerah ketika misalnya baskom-baskom uang yang ada di makam itu saya simpen Quran. Karena Quran tersebut Qurannya yang rusak, gak diperhatikan oleh kuncen yang ada di sana atau kepala desa di sana. Gitu. Lebih mementingkan uang dibandingkan Quran, itu saja. Provokatornya sih, lo bisa dijelaskan? Sekdes. Desa apa itu? Desa Pulau Kelapa. Desa Pulau Kelapa. Tujuan Bapak ke sana ziarah atau apa? Saya bersihin. Satu, saya diundang Giriharja 3 untuk nonton wayang golek. Kedua, saya bersihin, saya tidak jarah. Saya bersihin, saya sapu-sapu dan kemudian saya pel. Tapi ya anggapannya saya merusak itu tempat. Padahal saya nggak merusaknya di mana. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.